بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم يا من أصفيت من عبادك المؤمنين من وفقته للتفقه في الدين، ونشكرك على ما علمت وهديت وقومت، ونسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله سفن النجاة وأصحابه الهداة، ونوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، الحمد لله. Mengawali pertemuan kita kajian ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini kita begitu banyak diberikan limpahan rahmat, dan mudah-mudahan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini selalu kita syukuri dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab syukur tersebut. Yang kedua, selawat dan salam marilah kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa tergolong umatnya yang setia, dan kita nanti yang mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil karamil bararati wa ruhihi ma baihi wa ikhwanihi min al anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al kamilin wa syuhada salihin wa khususan wa fasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصفات المتمنى الشيخ الكرام رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والقربة وجميع التابعين وتابعي التابعين ومن تاب بإحسان إلى يوم الدين وشهادة القدر أرجو منك وشهادة بسلمة. أفض الله علينا ببركتهم وارزقنا كمال متابعتهم والاستقامة على طريقتهم وحشنا في زمرتهم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sampai pada wala hadda. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadda li aktsarihi. Wala hadda dan tidak terbatas. Wala hadda dan tidak terbatas li aktsarihi, bagi paling banyaknya haid. Suci, paling banyaknya suci. Makanya kenapa di sini tertulis wala hadda li aktsarihi dan tidak ada batasannya untuk masa suci seorang perempuan. Karena ada satu contoh dari putri bungsu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidah Fatimatuz Zahra itu tidak pernah mengalami haid. Hanya itu saja. Jadi yang lain, ya biasa. Seperti Ibu Hawa ketika pertama kali memetik pohon gandum sehingga mengeluarkan getah,
dan juga karena sebab itulah Ibu Hawa setiap bulannya haid, kecuali putri Rasulullah Fatimatuz Zahra yang tidak pernah haid, putri bungsu beliau. Hanya satu itu. Al-makna artinya anna akthar at-tuhri la yuqaddaru biqadrin. Anna akthar at-tuhri, sesungguhnya paling banyaknya suci. Anna sesungguhnya akthar at-tuhri paling banyaknya suci, la yuqaddaru biqadrin. La yuqaddaru tidak bisa dikira-kirakan dengan perkiraan. Wadhalika bil ijma', wadhalika dan keterangan itu bil ijma'i dengan kesepakatan ijma' ulama. Faqad tamkuthul mar'atu dahraha bila haidin. Faqad dan maka terkadang. Faqad maka terkadang tamkuthu didapati. Fakot maka terkadang tamkuthu didapati al-mar'atu siapa perempuan dahraha akan jangka waktunya bila haidin tanpa haid. Kita lanjut aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60. Aqallun nifasi adapun paling sedikitnya nifas. Paling sedikitnya nifas majjatun ialah satu muntah. Seret gitu saja. Paling sedikit untuk nifas. Waqalibuhu dan biasanya artinya kebanyakan kaprahnya arba'una yawman ialah 40 hari. Waqtharuhu dan paling banyaknya nifas Situna yauman ialah 60 hari. 60 hari. Jadi selama 60 hari itu keluar terus darah setelah melahirkan dari seorang perempuan. Al-makna artinya anna aqallan nifasi. Al-makna artinya anna aqallan nifasi. Sesungguhnya anna sesungguhnya aqallan nifasi paling sedikitnya nifas. Paling sedikitnya nifas daf'atun minad dami. Daf'atun ialah segumpal. Daf'atun ialah segumpal minad dami dari darah. Faqallu zamanihi lahdatun. Jadi hanya menerangkan yang di atas itu. Wa ghalibuhu aqallu nifasi majjatun wa ghalibuhu menjelaskan itu. Faqallu zamanihi dan paling sedikit waktunya. Faqallu zamanihi dan paling sedikit waktunya. Lahdatun. Sejenak. وغالب زمانه 40 يوما وغالب زمانه dan kaprahnya zamanihi waktunya kaprahnya waktunya nifas 40 يوما ialah 40 hari.
taqaddamatil layali am ta'akhkharat? Taqaddamat mendahului apa perhitungan, artinya maju. Al-layali apa malamnya? Taqaddamatil layali maju perhitungan al-layali apa malamnya? Am ta'akhkharat atau mundur? Am ta'akhkharat atau mundur? Waktu zamanihi situna yauman bilayaliha. Waktu zamanihi dan paling banyak waktunya. Waktunya nifas situna yauman 60 hari. Waktu zamanihi dan paling banyak waktunya nifas situna yauman ialah 60 hari bilayaliha dengan malamnya. Malamnya 60. Taqaddamat perhitungan malamnya maju. Taqaddamat perhitungan malamnya maju. Aw ta'akhkharat atau mundur. Kullu dhalika, semua perincian itu. Kulalika semua perincian itu bistiqra'il imam syafi'i. Bistiqra'i dengan penelitian. Bistiqra'i dengan penelitiannya imam syafi'i radiyallahu anhu. Radiyallahu mudah-mudahan rida Allah siapa Allah anhu kepada imam syafi'i. Ini semua karena fikih yang kita kaji ini adalah fikih syafi'i, maka yang disebutkan memang hanya imam syafi'i saja. Adapun ikhtilaf-ikhtilafnya mungkin ada di kitab-kitab yang lain yang diperpanjang kejelasannya, penjelasannya. Contohnya mungkin Rahmatul Ummah di situ sudah pasti dijelaskan. Tetapi dari imam syafi'i sendiri bahwa seorang perempuan ketika sudah nifas maka harus diperhatikan mengenai darah yang keluar setelahnya. Apakah darah tersebut hanya keluar paling sedikitnya lahdoh atau kaprahnya 40 hari dan paling banyaknya itu adalah 60 hari. Nah, yang paling jarang itu biasanya yang 60 hari. Wa yuhsabu naqa'u naqisu 'anil khamsata 'asyara. Wa yuhsabu dan dihitung. Wa yusabu dan dihitung an-naqa'u apa suci. An-naqisu yang kurang. Anil khamsata 'asyara dari 15 hari. Al-mutakhallilu masa bainal wiladati. Al-mutakhallilu masa, jadi masih mensifati an-naqa'u an-naqisu, yakni masa bainal wiladati antara kelahiran, antara melahirkan, wa khurujid dami dan keluarnya darah. Aw bainat dima'i minas sittina. Atau antara darah. Aw bainat dima'i atau antara darah minas sittina dari masa 60 hari. Wa idza jawazat damu
Wa idza jawaza, dan jika melewati adamu apa darah, asitina 60 hari. Wa idza jawaza, dan jika melewati adamu apa darah, asitina 60 hari, fahuwa istihadhatun, maka itu namanya darah istihadhah. Kita akan langsung lanjut ke bab a'darus sholati, udurnya sholat. Apa ada udur sholat itu? Ada. Atau udur disengaja? Kalau disengaja bukan udur. Sengaja enggak sholat karena kerja, capek. Kecapean, sengaja tidur. Lalu tanya, kok enggak sholat, ketiduran ya? Jadi a'dar itu jamak dari udur. Udur atau adarun. Ketika sudah udur, maka seorang hamba atau mukallaf kemudian dia meninggalkan ibadah sholatnya, itu tidak apa-apa. Tidak dosa. Kalau udur, berarti udur syar'i namanya. Udur yang diterima oleh syariat. Karena ada udur yang tidak diterima oleh syariat. Nah, udur ini kita harus ketahui bahwasannya ada catatan nanti. Ada usaha dan ada keyakinan bahwasannya saya itu biasanya, contoh saya tidur jam 12, jam 1 lah. Bahasa qailullah ya. Tidur siang sejenak. Biasanya saya pasti bangun. Atau zaman sekarang rampangnya pakai alarm. Alarm bukan cuma satu HP. Istri punya, dia punya, anak punya. Masa enggak ada yang bangunin begitu. Ternyata sudah dibangunkan dan dia tidak mau bangun, berarti sudah termasuk bukan udur. Itu berdosa. Nah, faslun, satu fasal. A'dharu sholati ifnani. A'dharu, adapun udur ya. Beberapa udur salat isnani ialah dua. Jadi ada udur salat dua hal ini yang ketika terjadi pada seorang hamba yang memang sudah tertuntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah syariat, maka tidak akan berdosa. Qada ya, tetap qada. Kalau kodoknya karena udur syar'i, maka tidak disunahkan terburu-buru secepat anda. Tapi kalau sengaja meninggalkan ibadah sholat, wajib segera mengkodok. Bahkan keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, melakukan kesunahan-kesunahan dihukumi haram karena mendahulukan yang sunnah, kewajibannya tidak. Ya, katakanlah dari seorang bos, kamu kerjakan ini wajib dikirim hari ini. Ternyata ngerjain yang lain. Marah enggak kira-kira? Marah. Kewajiban sholatnya ditinggal, lalu mengerjakan hal-hal yang lain yang berupa kesunahan. Maka itu dalam kitab Fathul Mu'in hukumnya diharamkan. Bukan cuma di Fathul Mu'in, Sulam Taufik pun juga menjelaskan hal tersebut. Terus bagaimana kalau sholat tarawih? Ya, sambil lalu dikodoh yang wajib. Al-makna artinya, An-nal-a'daroh sesungguhnya udur. Sesungguhnya udur allati yang la ya'samu, tidak berdosa. Adnal a'dar, sesungguhnya udur allati yang la ya'samu, tidak berdosa. Man, siapa orang? Akhara, mengakhiri. As-salata, pada salat. An waktiha, dari waktunya. Dari waktunya salat maksudnya. Bisa babiha, sebab udur, sebab a'dar, iznani ialah dua.
An-naumu ialah tidur. Tidur dan ketiduran sama enggak? Beda. Nanti ada perincian. Jadi kalau tidur itu kebablasan. Enggak ada yang bangunin, alarm enggak ada. Sudah ada alarm, cuman kebablasan. Itu layak tamu, tidak akan berdosa meninggalkan sholatnya. Tapi tetap kotor. Annal awwala, sesungguhnya yang pertama. Annal awwala, sesungguhnya yang pertama. Min a'dari sholati, dari utur-uturnya sholat. Ayyana masyakhsu, ayyana ma tidur. Asyakhsu, siapa orang? Ayyana ma tidur asyakhsu, siapa orang? Qabla dukhul waqtiha, qabla sebelum dukhul waqtiha, masuk waktunya. Mutlakon, mutlak. Au ba'dahu, atau setelah masuk, masuk waktu. Atau setelah masuk waktu. Jadi kalau tidur sebelum masuk waktunya sholat jam 12 semua. Itu masih belum waktunya sholat kalau daerah sini, Denpasar. Karena kita sholat itu setengah satu lebih ya, hampir jam satu. Tidur sampai waktunya duhur hilang. Maka itu tidak apa-apa. Biasanya hal tersebut terjadi ketika Ramadan. Puasa begadang, duhur ya masih tidur. Sampai ke asar kalau nggak dibangunin. Jadi dia harus menginformasikan kepada orang di sekitarnya bahwa nanti kalau sudah masuk waktunya duhur atau mau habis waktunya asar, harus ada yang membangunkan. Kalau sudah terbiasa seperti itu dan tidak ada yang membangunkan dan dibiarkan begitu saja, maka orang yang di sekitar itu yang dosa juga. Wajib hukumnya. Anak muda biasanya lagi Ramadan di perkampungan itu begadang kebanyakan. Enak puasanya, duhur baru bangun, berarti puasanya berapa jam? 6 jam. Ya 2 bulan Ramadan kuat dia. Bahkan sampai bablas mau buka Ramadan itu ya masih tidur. Ya 3 bulan 1 tahun kuat dia puasanya Ramadan maksudnya. Wahua dan dia wahua dan dia yadunnu, menyangka. Zon ini keyakinannya lebih dari 60%. Zon. Prasangkanya kuat. Annahu, bahwasannya. Yastaiqidu, dia terbangun. Qobla, sebelum ayyadhiqa, sempit, mepet, kecepit al-waktu, waktu anha, dari sholat. Summa la yastayqidu illa ba'da dhaifihi, summa lalu la yastayqidu, dia tidak terbangun. La yastayqidu, dia tidak terbangun. Illa kecuali ba'da dhaifihi, setelah mepet waktunya. Illa kecuali ba'da dhaifihi, setelah mepet waktunya. Nah, jadi
Kita umpama punya keyakinan bahwasannya kalau saya hari minggu itu libur kerja, saya coba tidur di jam 11 atau jam 12 karena sudah capek lelah waktunya jam istirahat ketika minggu. Punya keyakinan biasanya saya tidur siang itu cuma 1 jam, 2 jam. Ternyata bablas. Bablasnya itu di sini batasannya masih tersisa waktu kepepet. Katakanlah asar jam setengah 4. Kurang 5 menit. Secukupnya waktu dia untuk sholat, untuk wudhu kemudian takbir, maka kondisi seperti itu adalah waktu tahrim. Waktu yang diharamkan, tapi tetap dilakukan sholat. Maka ketika dia sudah masuk pada waktu tahrim tersebut, ia layak tamam, dia tidak berdosa. Karena sudah kebiasaan. Biasanya saya tidur cuma 1 jam biasanya. Tanpa alarm pun saya biasanya memang cepat bangun siang. Maka dia tidak dihukumi berdosa. Apakah ketika saya wudu ternyata saya hanya ditakbir saja yang masih tersisa dari waktu sholat duhur, apakah terus dilanjutkan? Kalau dalam kitab Sunnah wal Munajat, dia itu yang penting ketika waktunya takbir Allahu Akbar di roknya terucap, maka dia sudah masih dia masih kebagian waktunya sholat duhur, meskipun separuhnya dia masuk di sholat asar. Ini contoh yang terburu-buru. Ada contoh orang yang sholat saking khusyuknya jam 12 atau ketika masuk waktu sholat duhur, dia sholat khusyuk menikmatinya, dia baca sampai tanpa terasa hilang waktu sholat duhur, belum selesai. Pernah ada seperti ini? Tak ada. Sampai jam 2 belum selesai, sampai jam 3 belum selesai, saking menikmati ibadah sholat, baca satu persatu atau enggak khusyuk, diulang lagi bacaannya sampai lewat waktunya sholat duhur itu, dia masih belum selesai sholat duhurnya, maka dia tetap melanjutkan. Jangan dibatalkan, membatalkan sholat itu haram hukumnya. Membatalkan sholat berhenti itu haram hukumnya. Nah kalau hujan pak gimana? Tetap lanjutkan. Lanjutkan supaya tidak mengkodok, dan kalau umpama sengaja dihentikan sholat itu haram hukumnya. Kalau punya niatan begini bagaimana? Nanti kalau hujan saya hentikan sholatnya, itu sudah batal itu. Sebelum masuk sebelum turunnya hujan, dia sudah batal sholatnya, karena dia ta'alikun niat, dia menggantungkan niat. Nah di sini punya keyakinan bahwasannya dia terbangun atau sudah menggunakan alarm, biasanya alarm saya ini yang membangunkan. Ternyata mati HP-nya, baterainya habis. Maka dia tidak berdosa ketika dia lewat waktunya sholat yang dia tinggalkan. Sedangkan mengkodoknya tidak disunnahkan untuk tidak diwajibkan untuk terburu-buru. Fa innahu, maka dia, sesungguhnya dia, maka sesungguhnya dia layak samuh, tidak berdosa. Fa innahu, maka sesungguhnya dia layak samuh, tidak berdosa bihadzat ta'khir, dengan mengakhiri ini. Wala tajibu alaihi fawriyatul qada'i. Wala tajibu, dan tidak wajib alaihi baginya. Wala tajibu, dan tidak wajib alaihi baginya. Fawriyatul qada'i, apa menyegerakan qada'. Jadi tidak wajib. Berbeda kalau kita sengaja meninggalkan sholat itu wajib. Duhur ditinggalkan dengan sengaja, lalu masuk waktunya sholat asar, maka apakah asar dulu atau duhur dulu? Duhur dulu.
Ini kaul yang rajih yang diunggulkan. Duhur dulu. Karena ada unsur kesengajaan. Umpama kasusnya dengan udur yang ada di sini diterima oleh syariat, kemudian dia meninggalkan salat duhur karena tidur, ketiduran, lalu masuk waktunya salat asar, apakah asar dulu atau duhur dulu? Asar dulu, karena tidak diwajibkan untuk menyegerakan mengkodok salat duhurnya. Karena alasannya ia meninggalkan salat duhur diterima atau sesuai dengan hukum syariat. Nah, kemudian hukum kebalikannya. Bi khilafi ma idza nama fil waqti wa huwa yadhunnu anna an-nawma yastaghriqu al-waqta fa innahu ya'thamu bin nawmi awwalan. Bi khilafi ma berbeda kasusnya. Bi khilafi ma berbeda kasusnya. Idza jika nama fil waqti, nama tidur. Bi khilafi ma berbeda kasusnya idza nama jika tidur fil waqti di waktunya salat, artinya sudah masuk waktunya salat. Kalau tadi di awal itu sebelum waktunya salat. Kalau umpama waktunya salat sudah masuk kemudian ketiduran, ini kasusnya masuk ke dalam kasus yang kedua ini. Nama dia tidur fil waqti di waktunya salat, artinya sudah azan dia tidur. Wa huwa yadhunnu wa huwa dan dia yadhunnu yakin atau berprasangka. Wa huwa dan dia yadhunnu menyangka. Anna an-nawma sesungguhnya tidur. Yastaghriqu akan menghabiskan. Al-waqta pada waktu, pada waktu sebentar saya scroll dulu. Oke. Wa huwa yadhunnu anna an-nawma sungguhnya tidur yastaghriqu akan menghilangkan menghabiskan awal al-waqta pada waktu fa innahu maka dia sesungguhnya dia ya'thamu berdosa bin naumi sebab waktu bin naumi sebab tidur bin naumi sebab tidur awalan pertama, artinya karena tidur. Jadi jelas kalau yang ini ya. Kalau umpama dia tidur sudah masuk waktunya. Ketika sudah masuk waktunya, dia punya prasangka bahwa tidurnya saya ini akan menghilangkan waktu saya untuk bangun atau sisa waktu dari sholat itu. Maka dia berdosa sampai habis maksudnya waktu sholatnya sampai tidak sholat. Kalau umpama terbangun berarti kan la yastaghriqu. Kalau di sini yastaghriqu menghilangkan menghilangkan sisa waktu atau waktu sholat tersebut, maka dia akan berdosa. Berdosa yang pertama itu sebab tidurnya. Jadi tidurnya itu yang menyebabkan dia dosa. Wa bi ikhraji sholati 'anil waqti. Wa bi ikhraji salati dan sebab mengeluarkan salat. Wa bi ikhraji salati dan sebab mengeluarkan salat anil waqti dari waktunya. Wa bi ikhraji salati dan sebab mengeluarkan salat anil waqti dari waktunya. In istaghraqa naumuhu in jika ini jika istaghraqa menghabiskan, menghilangkan naumuhu tidurnya, naumuhu tidurnya al-waqta pada waktu
pertanian yang kedua. Artinya alasan yang kedua, dosanya itu kenapa? Satu, karena dia tidur. Jadi selama dia tidur itu tidak didoakan sama malaikat itu. Tidak dimintakan istighfar itu. Muhammad bismillahirrahmanirrahim, saya tidur. Padahal dalam hatinya punya keyakinan saya itu pasti melewatkan waktu sholat ini. Bingung dah malaikatnya itu. Malaikatnya mau ngasih pahala karena dia niat tidur. Dia baca doa mau tidur, baca bismillah. Tapi dalam dirinya dia tahu bahwa dia akan melewati waktunya. Dibuat-buat aja insyaallah enggak. Itulah insyaallah andalannya. Insyaallah yakin atau enggak? Enggak. Di sini contohnya insyaallah yakin bahwa dia akan kebablasan. Maka dia akan berdosa, alasannya dosanya itu karena dia tidur. Yang kedua, karena dia mengeluarkan waktu sholat tersebut, hilang waktunya. Nah, seperti itu. Wa tajibu 'alaihi al-fawriyatu fil qada. Wa tajibu dan wajib. Wa tajibu dan wajib 'alaihi baginya. Wa tajibu dan wajib 'alaihi baginya al-fawriyatu, apa menyegerakan fil qada'i, dalam mengqada. Wajib dia berarti. Sekarang kalau kita tanya berapa kali wajibnya kita mengqada ini? Banyak. Dulu-dulu mungkin ya. Kalau cuman prasangka, oh iya saya ingin sih mengqada sholat itu. Tapi pelaksanaan qada sholat saya ini karena khawatir. Dulu saya itu tidak tahu ilmunya ketika melakukan ibadah. Siapa tahu ada sholat yang tidak diterima oleh Allah. Saya akan mencoba untuk mengqada setiap habis sholat. 5 waktu saya akan tambahkan sholatnya. Nah itu sunnah. Artinya tidak wajib fauriyah, tidak harus segera. Kasus yang di sini harus segera. Capek tidak capek, itu harus segera. Kalau kondisi kerja bagaimana Pak? Lalu mengakhiri, makanya nanti ada niatan yang harus diucapkan. Oh iya saya nanti niat sholat umpama asar ya. Biasanya kalau asar itu tidak sholat langsung ya. Nanti pulangnya jam 5. Kalau langsung. Kadang nunggu kalau kurang 10 menit. Ngilangin capek dulu. Yang penting diniatkan sebelumnya agar tidak termasuk ya'tham di sini karena masuk pada waktu tahrim. Dengan catatan kalau memang alasannya kerja, ini kerjanya sudah diniatkan dengan baik, atau baca kitab, cari ilmu, itu boleh. Nanti ada penjelasannya. Nah, di sini kita lanjut. Wa yusannu dan disunnahkan iqaduman, membangunkan orang. Wa yusannu dan disunnahkan iqaduman, membangunkan orang. Walisanu dan disunnahkan iqaduman, apa membangunkan orang nama yang tidur. Man qabalal waqti, sebelum masuk waktu. Liudrika sholata fi waqtiha, liudrika agar. Apa bahasa Indonesianya? Liudrika itu agar mengenai. Enggak lewat maksudnya. Liudrika sholata agar bisa melaksanakan. Gitu aja dah. As-sholata pada sholat. Di waktiha, di waktunya. Kalau ada orang suaminya, istrinya tidur sebelum waktunya sholat duhur, kemudian masuk sewaktunya sholat duhur, sunnah membangunkannya. Niat gak niat, ini sudah masuk dalam ketetapan di atas. Si suami, oh iya biasanya saya bangun sebelum hilang waktu sholat duhur. Sunnah bagi orang di sekitarnya membangunkan, dapat pahala. Adapun orang nama yang tidur ba'da
setelah wujud sholati wajibnya sholat, berarti ketika masuk waktu itu kan sudah wajib sholat, waktunya itu sudah masuk pada waktu wajibnya sholat. Fayajibu iqaduhu, fayajibu maka wajib iqaduhu, membangunkannya. Jadi kalau dia ternyata tidurnya pas waktu masuknya sholat, maka wajib membangunkan bagi orang sekitarnya. Ketiduran, jangan nunggu lama. Kalau nunggu lama tambah males umpama. Karena kita atau keluarga kita, katakanlah pasangan kita, kalau suami saya ini ketika sudah masuk waktunya duhur, kalau saya biarkan dia terus tidur, biasanya tambah males dia. Paksa aja bangunin. Baru 5 menit marah ternyata. Nggak apa-apa. Hukumnya wajib. Baik istrinya juga iya. Wajib. Wajib bangun. Wajib dibangunkan. Berarti kalau tidak dibangunkan bagaimana? Dosa saat keluarga itu. Dosa. Maka kita harus mengetahui ini bahwasannya sholat itu juga ada yang meninggalkan sholat itu ada yang tidak berdosa, tapi dengan catatan alasannya adalah syariat sesuai. Wanisyanu dan lupa. Lupa ini juga termasuk ya. Lupanya itu ingat hati-hati. Ketika sudah masuk waktu sholat duhur, ingat dia. Kerja, lupa. Maka tetap masuk dosa. Lupanya itu mulai sebelum waktu masuk sholat, sampai terus hilang waktunya, itu lupa. Selama itu dia lupa. Tapi kalau dia dengar adat, oh iya sudah masuk waktunya adat. Ingat dia terus, ingat. Di jam 2, jam 3, sampai hilang waktunya duhur, maka itu bukan termasuk udzur salat. Dia termasuk orang yang berdosa karena meninggalkan salat tersebut. Insyaallah ini saja malam hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya minggu depan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan kita bisa memahami apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, kita amalkan. Karena fikih tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, keluarga kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.